Ya, nama gue Jaus. Di sini gue bagian dari Demrock. Demrock itu adalah sekumpulan teman-teman yang tadi nyempen Destoker, yang akhirnya menginisiasi untuk membuat sesuatu di tahun 2018. Itu lebih khususnya ke digital record label. Lalu seiring berjalan karena pandemi, kita sempat vakum karena pandemi, dan mereka dengan aktivitas masing-masing timnya, ada yang emang ke untuk video maker, ada yang emang untuk fotografi, ada yang emang untuk IT, bahkan untuk dari seniman itu sendiri, seniman itu art. Jadi alasan bikin Demrock itu, jadi kita punya wadah. Awalnya itu memang wadah untuk band, yang dimana nanti bisa mengorganize atau mengaplikasiin di band stoker umumnya. Terus karena seiring berjalannya waktu, ketemu tim di tahun ini 2024 yang memang kita mau membuat lebih besar singkupnya gitu. Singkupnya kita kembangkan ke service dan organize. Ini service itu sendiri, kita untuk service untuk audio. Untuk audio dan video. Jadi teman-teman tuh bisa lagu atau secara solo atau band bisa ditukis lewat Demrock, di mana situ ada Johnny Jenkins sebagai publishing-nya. Johnny Jenkins satu tim sama Demrock. Dan untuk mengaplikasikan teman atau yang teman band yang punya lagu, bisa kita bantu untuk upload di digital streaming platform. Semua teman-teman mungkin bahkan podcast, ada yang mau bikin podcast, kita bisa bantu untuk upload di DSP, di platform. Juga teman-teman band lain lah yang memang punya band, bisa langsung hubungin kita, Instagram kita. Jadi kita nanti kita sosialisasi lah, masih kasih tahu sharing apa sih yang harus apa aja sih yang harus di upload untuk di digital itu. Dari fungsinya ada LUVS-nya memiliki untuk Spotify di minus 14, terus minus 11. Mungkin ada yang masih awam, kita kali sharing. Kita bisa namanya akustik, musik elektronik gitu. Ya, asal memang itu lagu sendiri gitu. Untuk genre, kita all genre bisa masuk gitu. Jadi kita sebesar mungkin akan mensupport teman-teman gitu untuk uploadnya gitu. Dan kita juga mencoba untuk support untuk kita bantu publik juga di situ. Yang IG kita publik, terus mungkin dengan di YouTube musik, di Spotify segala macam, atau di TikTok. Platform ya. Semua digital platform. Jadi kontak bisa langsung ke IG-nya, ada Demrock Club, dan juga Johnny Jengkri ada. Atau di situ ada tertera nomor WhatsApp-nya, bisa langsung ke situ untuk detail info apa sih yang emang diperluin untuk si digital release ini. Oh, kita bikin musik juga bisa. Kita punya tim audio, jadi kita bisa menyediakan arranger, komposer, atau recording semuanya. Untuk video juga kita seperti ada yang sekarang di Jambore, kita kita support untuk audio recording live cam, dan untuk photoshoot slideshow yang nantinya ditampilin di sosmed dan digital streaming. Kita supportnya jadi lebih untuk spreading di band itu sendiri. Jadi teman-teman kalian bisa melihat secara audio live-nya di sini.